kakak-kakak semua ganteng cantik. Cio mau kemana? Kakak Elia, kakak Jemaimo mana? Over there. Sama Jasmine mana? Sama ini semuanya nih. Dia rame-rame ada si Daddy. Daddy sama Mami lagi pakai baju kembaran tuh. Kita mau ke Ubud. Yeay, kita what jalan-jalan. Ubud? What? What is Ubud? What? What is Ubud? Ubud is like they have so many things in Ubud, you know, like rice field, they have a forest, they have a monkey forest also. Yay! Yes, there's a lot in Ubud, so we're gonna exploring Ubud. Yay! Seperti biasa, lucu kalau ngelihat jalanan pasti bengong aja. Fokus serius. I never have a adventures. Mommy, I'm downloading another game. Cuci tangan. Sekarang kita udah sampai, kita ada di Alas Harum. Jadi di Alas Harum ini ada bisa ngelihat banyak hal ya, kayak bisa ngelihat pemandangan juga oke. Terus kopi luwak dan cara pembuatannya. Terus kita juga bisa main swing. Swingnya yang swing serem banget deh. Kita coba ya. So ini cara pembuatan kopi luwak, dan di sini kandang-kandangnya luwaknya. Ini luwaknya kelihatan nggak sih? Luwaknya lagi tidur gitu. Jadi kan seperti kita tahu kopi luwak itu terbuat dari kotoran binatang luwak. Jadi dari pupunya itu dibikin jadi kopi. Gimana? Jadi buahnya itu makan buah-buahan seperti pepaya, pisang, nangka, dan biji kopi yang matang. Tapi untuk makan biji kopinya, dia pilih bisa cium aroma dari biji kopi yang matang. Dan biji kopinya nggak bisa dikunyah sama luarnya, langsung ditelan. Setelah mengalami fermentasi selama 12 jam, baru dikunyah. Oh, jadi dia dikasih makan biji kopi, gitu? Ya. Biji kopi langsung dari pohonnya yang matang. Ini apa biji kopi? Ini kotoran dari luarnya. Oh, ini kotorannya? Ya, jadi kotorannya itu masih biji kopi seperti ini. Karena luwaknya itu hanya mencerna daging dari biji kopi. Oh gitu. Jadi setelah 12 jam dia keluarkan seperti ini. Kita keringkan dulu sampai 5 hari. Setelah dikeringkan baru dicuci pakai air hangat sampai bersih. Oh oke. Okay. Setelah bersih, that. Dikupas. Nah ini biji kopinya. Okay. Kita nggak pakai kopi mesin untuk buka kulitnya. Jadi semua prosesnya di sini manual. Jadi pakai tangan gitu manual. Iya, soalnya kalau jadi ini pupunya. Mesin. Ini pupunya, terus ini biji kopinya, terus di sini manual semua ya, nggak pakai iya, kopi mesin. Iya, soalnya ini habis difermentasi sama luaknya. Jadi kalau kita pakai kopi mesin, dia akan hancur. Oh iya benar. Setelah dapat biji kopinya, kita pisahkan, dicuci dua kali. Setelah dicuci, baru disangrai. Oh jadi kayak gini ya, baru disangrai. Itu tadi proses pembuatannya, fermentasinya, ini proses sangrainya. Nah, untuk proses sangrainya ini masih manual juga, karena dari manual kita bisa kontrol apinya dan menjaga kematangan dari kopi. Kita lakukan selama 45 menit untuk 1 kg. Pokoknya 45 menit disangrai kayak begini harus manual ya? Harus diaduk, soalnya biar matangnya merata. Kayak setelah 45 biasa. Menit jadi kayak begini, kayak kopi biasa ya. Tapi rasanya yang berbeda. Kalau dua kopi itu rasanya sedikit asam, tapi kafeinnya rendah. Oh gitu. Nah itu ditumbuk dan masih manual gitu. Karena dari manual prosesnya kita bisa keep lebih lama bau dan rasa dari dua. Itu yang terakhir disaring, jadi kita dapat yang halus. Jadi disaring di situ, abis ditumbuk terus disaring di situ. So dari kayak begini guys, pertamanya kayak gini, jadi kayak kopi biasa setelah abis disangrai selama 45 menit dengan cara manual. Terus ditumbuk juga dengan cara manual. Setelah habis ditumbuk terus disaring. Setelah ditumbuk terus disaring. Kita dapat yang halus. Oke, semuanya dikerjakan secara manual ya? Iya. Oke, jadi kita dapat kopi yang halus tadi ya kopinya. Ini kopinya. Selain luwak kopi, kita juga punya teh dan kopi kombinasi di sini. Kita campur dengan rempah-rempah buat bikin rasa yang beda dari luwak. Tapi luwak kopinya ada kopi hitam saja. Ini bunga lawang, ini kulit manggis, kita buat teh.
ini kunyit, kita mix dengan saffron buat teh. Nah, ini untuk jahe kita punya teh jahe dan kopi jahe. Oh gitu. Green tea, jasmine tea, biji kakao kita punya coklat coffee dari biji kakao. Ini serai dan kayu manis. Dan rempah-rempahnya digunakan untuk memasak tapi kita tanam di sini. Kita punya kapulaga, pala, ketumbar, jintan, cengkeh, lada hitam sama lada pati. Oke. Jadi maknya bisa coba berbagai jenis teh dan kopi di sini. Nah, sekarang kita mau cobain kopi-kopi dan tehnya di sana. Tadi cara pembuatannya, pokoknya kenapa itu kopi luwak itu? Kenapa kopi luwak harganya mahal banget ya? Bahkan sampai ada juta-jutaan loh. Jadi sumpah mahal banget kopi luwak itu karena itu masih langka juga di Bali. Dan cara pembuatannya semua serba manual, semuanya serba diteliti. Jadi makannya itu dia rasanya enak dan mahal banget. Ini maknya bisa coba semua gratis. Ini welcome drink untuk tamu yang datang ke sini. Okay. Tapi kecuali luwak kopinya, kalau ingin mencoba per cangkir kita charge 50 ribu. Biasa ini luwak kopi. What the difference? So this is taste more sweet, like you can sense there is kayak ada sedikit gula-gula gitu. Ini roasted banget and sedikit banget. Yes, more bit mild. So you wanna try the kopi luwak? Yes, she wants to try. Yes, jadi kopi luwak. Oh guys, di sini kita ada flooring gas. No. Namanya di sini jadi jangan bocio dong. Jadi jangan bocio dong nih. Jadi serem. Jadi jangan bocio. Jadi Mami, jangan cio. Jangan dong, Dedi cio taruh aja. Cio taruh aja. Jadi enggak mau ah. Coba kamu videoin. Enggak boleh. Mami. Jadi aduh Dedi. Aduh, Dedi takut anaknya. Aduh ya ampun. It's okay. Wait. Keren jalan. Baby, Jamie mah. Oh my god. El. Mami. You wanna go there or no? Mami, can we go to the swing and fly? Oh my god, I don't know if that's okay for you because you are still kids, okay? No, the couple and that swing is too dangerous. They have the couple swing. Oh. Apa sih di sini ya, Dek? Kita terpaksa harus terus mencoba. Oh my god, ini serem banget. Ini serem banget. Oh my god, sumpah. Mami, I want the zip line. What? It's okay. Oh my god. Oh my god, kita harus coba nih demi vlog ini. Daddy, kamu jangan deket-deket situ dong, Daddy. Agak masukkan aja di dalam, jangan deket-deket sini. Takut. Ini lagi anak bayi nih. Ini anak bayi nih. Yeah. Daddy, jangan gitu. Ah, udah sana aja, taruh di kursi deh. Sini. Aduh, serem banget. Ya, kita nanti main itu. Jadi, udah deh, jangan di pinggir-pinggir sini sana aja. Mami, this our adventure. Yay! But can we ride the swing? I don't know, Jemima, but you're still kids. I don't know if you can ride or no. Aduh, serem, Mami, serem. They have the couple. Kakak, kamu berani banget sih, Kak. Mami takut. But see you. Iya, nanti. We will see later, okay? But can we go to the Alea, enough. Flying fox. Aduh, jangan lompat. Flying fox. Elia. Di sini adalah tester tadi teh yang kita mau pesan tadi. Ini semua. Ada kopi luwak, ada tester. Ada tester yang kita mau. Ini gulanya. Jadi ini dia, guys. Ah, pokoknya itulah. Kopinya di sini ada mango steamed tea, ada rose tea, ginseng, cinnamon, saffron, ginger, lemon. Itu tea ya semuanya. Terus ada lemon grass, terus coklat coffee, terus vanilla coffee, ginseng coffee, coconut coffee, pandanus coffee, terus ada ginger coffee. Dan yang paling utama menunya adalah luwak coffee di sini yang paling enak. Sekarang gue mau coba yang pertama adalah pandanus. Nggak kelihatan, oke.
pertama ini pandanus. Ini namanya pandanus kita coba. Apa ya? Gak tau deh gue. Ini ginger coffee. Eh, kopi banget. Sumpah. Kopinya kopi banget. Gingernya juga berasa banget. Ini sekarang coconut coffee. Coconut coffee tuh kayak kopi susu ya. Enak. Vanilla coffee. Ini sekarang coklat coffee-nya, kita coba coklat coffee. Ya. Terus lemongrass. Enak banget lemongrass ini, enak banget. Seger banget. Enak banget. Lemon tea kita coba. Enak banget. Ginger tea. Saffron. Cinnamon tea. Ginseng tea. Kayak cocok buat cowok banget deh rasanya. Terus ini ada rose latte. Rose latte. Mango steam. Yang cup kecil ini balik kopi ya, tahu perbedaan. Oke, makasih ya. So far sih yang gue suka adalah lemongrass tea. Lemongrass tea itu adalah favorit gue. Suka banget lemongrass tea. Iya, sumpah enak banget lemongrass tea-nya. Segar. Lemonnya berasa banget. Aduh, enak banget deh. So, sekarang kita mau cobain yang ini, yang di cangkir besar. Ini adalah kopi luwaknya. Ini kopi luwak. Kita tambahin gula karena kita gak begitu suka pahit. Terus ini yang di kopi kecil ini adalah kopi biasa, kopi Bali atau kopi yang lainnya seperti kopi normal ya, kopi biasa. Kopi luwak sendiri kalau beli di sini per cangkirnya itu harganya Rp50.000. Minum kopi biar tahu kalau ada yang lebih pahit daripada hidup kita. Apa sih? Lu biasa minum kopi gak sih? Biasa. Gue suka minum kopi. Oke, okay, it's coffee. Oke, okay, gue udah coba kopi juga. Sekarang kita coba kopi lu. Eh, beda banget. Kenapa gue lebih seneng yang ini? Lo seneng yang mana? Gak tau ya, karena kita bukan tipikal orang yang suka minum kopi, ngerti gak sih? Mungkin kalau orang-orang yang suka minum kopi dan punya testing sendiri, pasti mereka kan jauh lebih memilih kopi luwak ya. Kalau orang-orang yang ngerti kopi dan suka minum-minum kopi gitu, pasti akan lebih milih kopi luwak. Cuma buat gue adalah orang yang suka kopi susu sebenarnya. Kita lebih suka minuman manis daripada minum kopi. Jadi, menurut gue, gue gak suka dua-duanya. Gue lebih suka minum cendol. Udah lo minum, perbedaannya gimana? Kalau kopi biasa, kopi biasa tuh dia lebih deep lagi. Rasanya lebih bener-bener lebih roasted banget. Dan asem dapat. Yang ngerti kopi pasti ngerti lah acidity-nya kopi tuh lebih deep banget di Robusta ini. Kalau di luwak itu jauh lebih mild, nggak terlalu asem, dan yang jelas ini kayak dia lebih aman buat lambung. Kalau lo nggak bisa minum kopi dan cepat sakit perut, kopi luwak tuh the best banget pilihannya. Kamu main itu? Ya ampun si Jasmine, tinggi banget Jasmine ya. Waduh, tinggi banget lo main ke bawah situ. Dia di sana. Oke, okay, Zia, you wait for Zia, oke? Okay? I want for Zia. No, kamu nggak naik Elia ya. Aduh, gendut nanti putus talinya. Oh, Elia akhirnya jadi ikut mau naik swing. Jadi gue naik dua kali, yang satu couple berdua sama Elia, yang satu sendiri yang super ekstrim. So di sini ada tiga swing, tiga macam. Yang satunya itu ekstrim, satunya super ekstrim, dan satunya lagi couple. So Elia bisa naik di sini. Yay!
you happy? You happy? Mana smile dong, muka cemberut aja. Kakak, you happy? Kakak mau naik flying fox. Jemima, Jemima go in or me? Flying fox. You go swing, right? I flying fox. Anak-anak aku pemberani semuanya. Baguslah, gak kayak mami dedinya. Wow, itu serem banget loh guys. Sampai nyentuh pohon kelapa di sana. Oh my god. Perasaannya mau naik ini. Lemes lo tuh teh. Lihat tuh. Lively. Aduh, lemes deh belum naik ke dalam. Gak siap sih. Naik. Ayo buru. Enggak naik. Naik, ayo buru. Enggak. Ini belum naik apa sih? Naik dulu, naik dulu. Kok enggak jadi? Ayo. Enggak kok. Beneran enggak jadi? Gue gak berani. Tinggi banget, Shay. Gue deg-degan. Kalau dulu sebelum punya anak bisa deh berani. Apa aja disuruh mau aja deh. Tapi sekarang mikirin anak Shay. Ntar kalau kenapa-napa gimana anak gue. Aduh. Enggak deh. Oh my god. Pegang dia. Jasmine. Tangannya, palanya lepas. Oh my god, pada berani banget sih. Gue mau naik yang buat anak kecil aja. Nggak mau naik ke sini. Oke, come on ya. Ya. Suka dia. Lucu dia. Kenapa mami? Kok minta berhenti sih? Deg-degan, abis Elia joget-joget mulu di atas ya. Oke. Kan turun. Elia turun, nak. Numpang nasi. Ah, tadi kita udah naik itu, gila lemes banget sih naik itu. Ya ampun, gak kuat. Jadi sekarang kita mau naik Flying Fox. Yay. So the Flying Fox startnya dari sini ke bawah sana. Tinggi banget. Dan bawahnya tuh kenapa serem banget, karena bawahnya itu kayak sawah-sawah gitu. Pokoknya aduh serem ngeliat ke bawah. Serem. Tapi Daddy mau duluan. Mami. Daddy, mami. Pegang kamera. Mami. Like go there and then go here. Here. Oh, blah blah.
Teddy, deg-degan gak sih? Deg-degan yang tadi sih. Hah? Lebih deg-degan. Kucing. Kucing nih didu. Kucing nih didu, ye didu. Ye. Ada. Tungguin Daddy ya. Ada deh. Udah ya. Lagi depan sedikit. Jongkok. 1, 2, 3, lompat kak. Oke, kita udah mulai. Oke, ya. Berarti kak, gimana? Ya, seru. Hampir kena kaki gua itu. Pengapa? Enak. Jauh ya. Oke, tadi kita baru apa? Sama sekarang stage keduanya. Oke, ini yang terakhir nih flying pose. Jadi kedua kali. 3 2 1 and lompat kak. Lompat. Oke. Kasih. Iya. Boy. Oke guys, setelah ini kita mau pulang. Terus kita tapi mampir dulu mau makan di bebek tepi sawah. So after that kita mau pulang istirahat dan besok kita pulang ke Jakarta. Jadi setelah ini kita pulang. Selamat pagi. Ini dia persiapan kita. Kita siap-siap mau pulang ke Jakarta. Flight pagi banget. Jadi subuh-subuh kita masih gelap udah bangun. Dan si Kucio nih. Aduh. Yaya. Yaya, Jasmine. Kucio. Yaya. I wear the zoo shirt. Oh my god. Kucing tuh gitu tuh kalau lihat mami tuh. Oh iya. Oh masih ngantuk. Nyau. I hold it. Guys, sekarang kita mau pergi ke bandara subuh-subuh. Tapi kayaknya kalau sempat sebelum ke bandara kita mau kayak beli oleh-oleh gitu buat mbak-mbak semuanya, buat susternya, anak-anak juga mau beli oleh-oleh katanya buat saudara-saudaranya di kampung. Jadi oke, we'll see the airport. Ya beginilah pergi berombongan ramai. Apa? Super jasa losong. Kenapa sih jasa losong kenapa? Pasang. Jadi ceritanya tuh tadi Marissa ngelihat foto supir Grab itu katanya ganteng. Tapi tertipu. Sekarang kita udah sampai di Bandara Ngurah Rai. Sekarang udah siap-siap mau naik. Mau ke dalam sih, terus si anak-anak pada ngantuk semua. Hey, ngantuk. Di kelas pada ngantuk. Bawaan banyak banget, sumpah. Tuh. Masih banyak lagi di depan. Tuh. Ini semua barang-barang kita. Beginilah ya kalau kita jalan-jalan bawa anak-anak. Barang bawaannya banyak banget. Kita udah mau boarding. Ya. Untung banget kita gak terlambat ya. Biasanya selalu terlambat di flight pagi. Kenapa sih Marissa gak mau nengok? Marissa kok gak mau nengok kenapa sih? Oh, are-are gak makeup. Jadi kita sekarang mau boarding. Alia. Pakai tas mami. Hey. Alia.
Elia, ngantri dong. Dan ini anak-anak gue malah aktif banget sementara si Cio-nya tidur. Hai. Ini mainan berisik banget sampai ditahan. Sampai ditahan gak boleh masuk, jadi harus dibawa-bawa dipegang begini. Oke, sekarang kita mau boarding. See you in Jakarta. See you in Jakarta. Gak mau karena dia gak makeup. See you in Jakarta lah ya. See you gitu. Gak liat. And finally we are home in Jakarta. Dari tadi gue lupa nge-vlog gitu karena di perjalanan di pesawat, terus semuanya lupa nge-vlog karena capek, jadi tidur aja. Jadi sekarang kita udah sampai di Jakarta, di home sweet home. Yeay, kucia. Ya guys, banyak banget barang-barang bawaannya semuanya. Dan kayaknya masih beres-beresin barang-barang. Terus habis gitu stres deh, bakalan capek banget hari ini. Kita kayaknya bakalan istirahat full. Oke guys, thank you for following us. Thank you for watching. And jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe. Bantu-bantu. Terus di jangan lupa dipasang belnya di atas. Jadi untuk next-nya kalian bakalan up to date lagi sama video-video terbaru aku. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih.